Guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra di channel Gaming Mode On. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan main Last Fortress. Pada kesempatan kali ini juga dimana untuk Last Fortress sendiri update-annya udah banyak banget ya. Kalian udah updatein juga, udah masuk ke bagian season mana nih? Di bagian gua ada di bagian season 220, yaitu memasuki season ke S3 ataupun season ketiga, musim ketiga. Di sini yaitu adalah guild gua, guys. Guild gua udah hancur-hancuran dan juga membernya udah mulai keluar semua, 55 sekarang. Dan mungkin gua juga mau keluar lagi karena di sini kita liatin terlebih dahulu. Untuk memasuki Eden aja ada ban, ada res, ada HKP kayak gini. Namun kalau di bagian sini tuh gue lagi nyobain kan kemasuk ke bagian anggota. Kelola daftar aliansi. Ini ban level potres gua nggak cukup, level 24. Lalu HKP level 25. TLA level 25, 24. RCS level 24. RES level 22. Nih perlu melamar CP 9 jutaan. Ban dan juga RIP. Neplook gue cobain untuk ngambil, kita klaimin terlebih dahulu. Di sini bakalan gue habisin. Oke, kita coba untuk mulai pindah guild ya. Di sini ada 250, oke, habisin. Ini ada 10, nice. Oke. Di situ ini kita jangan lupa untuk donasi terlebih dahulu. Oke, sudah habis donasi. Di sini ada 1300, gue ambilin plot timah aja. Nah, itu kita keluar. Nah, untuk keluarnya di peringkat aliansi ada enggak sih? Oh, bisa diklaim juga. Lumayan sih. Klaimin dulu lah kalau gitu. Tapi gue mau keluar itu kadang mikir gitu. Ya udahlah. Ace, gue belum beli. Ini plot timahnya udah habis. 3500 udah habis semua nih. Gak ada yang bisa gue beli kah? Aduh, gak ada sih. Ya udah, kita keluar. Kita pindah ke menunggu 24 jam. Oke, okay. Lah kalau begitu sekarang gue nggak ada ikutan guild manapun. Gue nyoba untuk ikut HKP lagi lah besok. Hah? Gak bisa keluar. Setelah keluar aliansi, Anda tidak boleh bergabung dengan aliansi 24 yakin. Oke. Okay. Sedang ekspedisi. Oh, ini sedang ekspedisi. Dia lagi keluar nih. Mobil gue. Mobil gue harus pulang dulu. Yo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan masuk. Oke, setelah itu kita keluar. Sedang ekspedisi aliansi. Ekspedisi aliansi ini hari apa sih? Hari Sabtu ya. Tidak bisa keluar dari aliansi. Ekspedisi aliansi, duel aliansi terakhir ya, yaitu tentang perhatiin jadwalnya. Kalahkan musuh. Oh, kalahkan musuh. Musuhnya K4K. Tempat lokasinya mana ya? K4K. Aturannya nggak boleh keluar nih pas di sini. Mana. Oke, di bagian perang total atur genjatan nggak ada yang kita akan serang sih, nggak ada perlawanan. Namun di bagian sini plotnya gua ada di level 22 loh.
mereka pada pindah karena fokus ke bagian sono. Apalagi kan masukin sono itu nap juga ya, ataupun timnya ini ada kan nap 220 Family Mart semuanya so fucking cool 2017 221 HKP. Next time gue bakalan pindah situ sih guys, ya ampun nyal sekali. We need your help to attack you teleport. 8 Desember. Kita membutuhkan bantuanmu di kota untuk menyerang. Kau teleportlah. Siapa sih? Tidak ada aliansi, enggak ada. Cancel your rally and join punyaku. Ini pada tanggal 9 Juli. Oh, TLA. Ini dia ada di TLA dong. 18 juta, buset. Ya gede banget ya, ini ada di New Cat, PKN, Bhinneka Tunggal Ika dari server S3 yang pada ngumpul anak-anak orang Indonesia. Kalau kalian mau join di bagian sini itu adanya cuma nambah doang ya. Nggak tahu sih gue untuk nambahinnya. Ini ada di server 211 sampai 234. Banyak juga ya. Saya sudah tahu yang youtuber siapa. Wadidaw. Ini pada keren-keren banget sih, ya udah. Aduh, ini apalagi nih pada ketua master. Untuk melihat kapan-kapan saudara-saudara bebas apakah ada untuk melawan kastil yang besar. Kastil yang besar ya, dimana ya kalau mau perang ikut aja join ke guild yang lain. Di sini kalian bisa untuk berdamai terlebih dahulu. Kita kondisi damai. Ya gimana lagi? 55 anggota doang loh. Nggak bisa keluar aliansi lagi gue. Mungkin bisa aliansi keluar besok lah ya, pas hari keesokan harinya. Di bagian surat, oke, ada hadiah. Dan di sini gue mau upgrade VIP gue, guys. Hah? Kok diamond gue 0? Buat apaan? Nah, ini ngebug. Diamond gue ngebug tadi. VIP ada 6000 diamond, jadi gue mau beli 5000 aja. Oke, kita menuju ke VIP ke 8 ya, yaitu membutuhkan 5000 diamond lagi. Time gue bakalan selesaikan misi-misi gue guys agar dapat ke menuju ke VIP ke 8 kita. Tuh, perang semakin sengit, dimana pertarungan semakin indah sekali sebetulnya guys. Namun apa yang gue lakukan ya, mungkin ini karena gue belum bisa untuk keluar aliansi, karena keluar gue di hari Sabtu udahan, dimana untuk versi terakhir duel aliansi ini ya, penyerangan terakhir dengan K4K, kill for kill. Ada lokasi dominasinya di mana ya buat ngeceknya? So, oke. Di sini Garmisum aja kalau gitu. Ini gue Garmisum. Ada skin apa, bingkai avatar? Oh enggak, gue gunakan sih guys, gue punya skin Halloween kayak gitu, enggak gue pakein. Ini di sini kita udah keluar nih, Oxo ada di level 10 nomor 1 HKP RCS. Wah, inilah yang gue bakalan cobain. Untuk next time kita akan perang. Aduh. Jadi seperti itu untuk seputar informasinya ya. Ah, gagal banget. Sumpah, hancur berantakan. Banyak banget untuk perlawanan yang akan terjadi untuk kita masuki Aiden-nya. Apalagi dominasi dari
ini wahyu kiamat itu gue nggak bisa dapetin karena kita nggak ngambil plotnya, udah maksimal di sini dan ketua udah nyuruh nyantai daripada nanti kalah gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.